Yo, welcome back Minnesota bersama gue Saki di Game Data Angkatan Tsubasa Dream Team. Oke, di video kali gue akan jelaskan tentang update terbaru ya, dan gue juga nanti bakal gacha ya, walaupun cuma tiket. Iya, kita simpan ya buat Desember, tenang aja ya, kita simpan buat Desember. Oke, ini update-nya lumayan banyak. Cuma kalau yang online mode mungkin bakal gue apa? Bikinin konten sendiri ya, karena online mode lumayan banyak. Kalau gue bahas sekarang mungkin bakal lama banget. Yang jelas online mode sekarang lebih seru dan lebih semangat main ya, karena lebih banyak Dream Ball dan Black Ball daripada yang dulu. Oke, ini Black Friday ya, Black apa? Friday. Ya pokoknya itulah ya. Jadi kita di sini ada apa namanya? Banner baru, cuma ini pas nanti ya tanggal 27 ya. Step 1 gratis 1 SSR guaranteed ya. Guaranteed 1 SSR. Dan step 2, step 3 gratis 2 guaranteed SSR. Dengan catatan pahit ya, pahit Dream Ball. Gak apa? Beda dengan Dream Step Up kemarin, ini butuh pahit Dream Ball ya. Jadi kalau kalian free to play ya jangan berharap. Kita berharap step 1 aja. Jangan banyak-banyak ya. Kemudian juga ada selectable lagi. Wah, gila. Selectable, kalau sampai Roberto masuk selectable ya. Wah. Roberto udah bukan barang langka ya, bisa dibeli. Oke, kemudian juga ada Black Ball SSR, kemudian ada tiket ya. Ya bener ya, tiket ya. Sama Black Ball, wah gila. Buat Sultan ini pasti seneng ya, bisa apa namanya? Bisa lebih lebih nambahin kuat timnya ya, dengan uang. Iya, yang free to play ya, lihat aja. Oke, kemudian juga ada update terbaru ya, yaitu update sistem PVP. Kita kalau nggak salah ada, kita bisa lihat formasi lawan pas saat apa itu namanya, saat ganti formasi atau pas babak kedua ya, ganti formasi nggak bisa, sorry. Kemudian kalau kita udah terlanjur ready ya, kita bisa cancel selama musuhnya belum ready. Oke, improve start ya, ini buat spammer ya. Jadi kita nendang dari jarak jauh terus shot powernya kelihatan kurang, walaupun momentum nggak kurang ya, power shot tetap kurang ya, karena emang aturannya gitu ya. Kemudian online mode ini ganti, kemudian shot balance ya, Ryzen the decreasement. Jadi mungkin kalau dulu kita nendang dari jarak jauh itu apa itu namanya, nggak bisa apa namanya, perbedaan kurangnya powernya itu dikit ya. Kalau sekarang ditambah kurangnya, jadi lebih cepat kurang shot force-nya. Jadi yang mungkin apa, tendangan biasa dari jarak yang cukup jauh masuk ya, sekarang agak susah karena pengurangannya itu tambah ya, pengurangan powernya tambah. Oke, kemudian critical chance-nya juga makin dikit, jadi tiba-tiba nge-shot rainbow itu hampir mustahil ya, hampir mustahil, ingat hampir mustahil. Kalau emang ada dewa RNG ya tetap bisa ya tiba-tiba rainbow. Kemudian improve half time ya, ini yang tadi kita babak kedua bisa intip formasi lawan, kemudian kita juga bisa cancel pemain yang diganti atau cancel kalau udah ready ya. Kemudian ada transfer baru ya. Jadi ini transfer pakai koin apa, tergantung dengan sistem apa, tergantung ranking online mode kita. Jadi online mode kita semakin tinggi, makin gede juga chance kita buat dapetin SSR dan BP SSR. Nanti kita coba. Kemudian added class symbol, ini simbol. Jadi kalau kita beginner itu ada simbolnya ya. Kalau kita udah profesional nanti ada simbolnya. Jadi ketahuan kita ketemu apa ranking apa musuhnya. Jadi kemudian ada regulasi FM baru, kita coba pas konten mode aja biar gak kelamaan. Kemudian cengsom apa pasif skill ranks, jadi mungkin gue belum ngecek sih rankingnya ada yang diganti ya pasifnya ya. Jadi mungkin kayak pasifnya si Owaren itu ranking A diganti ranking S, bisa aja ya, gue gak tahu, bisa aja kayak gitu. Karena mungkin nanti Desember bakal ada perubahan pasif ya, atau mungkin bakal ada improve pasif yang lebih sangar ya. Oke, kemudian ya yang sisanya tidak terlalu penting. Kita skip aja. Oke, ini kita bahas belakangan aja atau kita bahas next video aja online mode ya. Yang jelas online mode tambah menarik sekarang. Oke, sekarang kita part 2 ya. Kita dapat tambahan lagi 50 DB. Tadi udah gue ambil, lumayan ya. Sisanya tinggal part 3. Part 3 nanti pas bakal ada apa itu namanya? Bakal ada anniversary ya. Countdown login bonus ini juga menarik. Hadiahnya kalau nggak salah apa ya, gue lupa. Pokoknya ini cukup menarik ya. Jadi kita sambil nunggu anniversary kita dapat login bonus lagi, gila.
ada Playball SSR, ada tiket. Wah, tapi tiketnya yang SR, SSR dong ya. Oh, World Blast release second anniversary celebrate ya. Oke, ya mungkin nanti gue udah lihat bandernya sih, cuma gue gak tahu itu gue rated apa enggak ya. Oke, kita juga kedatangan event baru, event ladder ya. Ini lumayan kita dapat ribu lagi di sini kalau nggak salah. Tadi ada orang yang ngitung ya, katanya kita bisa sampai dapat 60-an dream ball ya dalam event ini. Kalau kita bisa kelarin semua apa? Semua misinya ya. Wah, gila. 60 ya. Ah, banjir apa namanya? Banjir dream ball ya sebelum anniversary ya. Soalnya ini dream ball gue udah lumayan banyak ya. Ini udah bisa buat 6 step ya. Oke, dan ini hadiahnya ada defense skulls ya atau hedgehog defense. Dan bukan EX ya, sayang sekali bukan EX. Iya, yang apa tuh namanya? Boost periodnya ini bisa kalian lihat jadwalnya dan efektif playernya itu Eropa Club ya, Eropa Club sama pemain Juventus. Pemain Juventus nambah 50%, Eropa Club cuma nambah 5%. Menurut gue Eropa Club aja gak masalah ya, gak perlu sampai Juventus ya. Apa namanya? Kalau kalian cuma incer 200 skor aja ya, 200 ribu skor. Kalau kalian incer ranking 1 ya ya harus pakai Juventus ya, soalnya naiknya susah. Oke, kemudian kita kedatangan player baru, Matteo. Wah, gila. Momentumnya lumayan kecil sih, cuma tim skillnya lumayan. Toughness Eropa solid merah ya. Jadi buat kalian yang nggak punya solid merah, gacha aja, kali aja dapat ya. Kalau nggak dapat kan kalian bisa dapetin si Robson atau dapetin si Leon Dick ya, lumayan. Jadi dapat solid baru buat Eropa, buat kalian user Eropa ya. Acting Spirit Shot, nah ini momentumnya termasuk kecil tapi stamina-nya irit ya. Kemudian ada pass, ada dribble, ada tackle. Nah, Punish Player Killer 20% ya. Hanya 22k, 13k, physical 16.900k. Lumayan ya. Kalau untuk Genjo Killer mungkin bisa sih ya. Walaupun Genjo pasif nyala tapi dia kalah elemen ya. Soalnya Natureza aja bisa ya. Tapi kan Natureza momentumnya tinggi shotnya. Gak tahu sih, kalian coba komen aja di bawah. Oke, kemudian ada Leon Dick, ini super solid agility Eropa ya. Jadi dia stunnya 14.600, 20.800, 16.900, lumayan. Dia ada Megatron Intercept, ada Total Football, ada Power Tackle. Kalian tinggal tolok apa bloknya dari yang lama ya, Leon Dick yang lama, ada Strong Pass. Insect Master 50%, gila. Back Insect Master itu selalu menarik ya. Soalnya ya kayak Jito DC, kayak si Misugi ya, kayak si Misugi Samurai Blue ya, jadi ya taruh di pinggir lumayan ngeri. Kemudian Robsonnya juga ikut ke red up ya, karena emang apa ini cuma di pick up transfer ya si Robson ya. Jadi kalau kalian build Eropa, gue saranin gacha aja. Tapi kalau kalian pengen simpen buat Desember juga gak masalah. Iya, kayak gue. Ini gue simpen sampai Desember ya, udah sampai 304 ya. Wah, gue gak gacha sama sekali. Dan gue apa itu namanya, kilaf gacha kemarin, gue gacha apa namanya step 3 gue rantit SSR ya, dan gue dapet pemain HA. Kemudian gue juga dapetin 2 pemain baru di Dreampot ya. Gue gak tahu mau gue review apa enggak, gue soalnya bingung ini review apa enggak ya, soalnya gue masukin ke tim solid juga kurang ya, gak cocok. Oke, jadi kemarin gue dapetin si Dias ini ya, ini dari apa namanya step 3 kemarin, step 3 gue rented SSR karena gue kilaf. Iya, coba kalau gue gak kilaf ya. Oke, kemudian gue juga dapetin si Brian ya, ini lumayan. Sama si apa Gentle ya, gue tinggal cari Hernandez yang fast, mungkin bakal bisa gue pakai di tim ya. Kalian minta review yang mana komen aja di bawah, tapi gue gak yakin apa bisa maksimal yang reviewnya ya, karena emang gak cocok di tim. Kita langsung gacha aja, kita dapat apa aja gue lupa. Iya, lumayan banyak soalnya. Nah, gue tadi gacha yang ini ya, step 3 ya. Oke, nah ini startnya nanti apa? Kita bisa dapetin ya. Gue gak tahu ini apa namanya? Chance-nya berapa ya? Soalnya gak ada keterangannya ya. Oke, tiket gue lumayan banyak dan kita mulai di koin ya. Kali aja gue bisa dapat apa namanya SSR. Gak tau sih bronze bisa dapat SSR gak ya, soalnya apa itu namanya semakin tinggi rank kalian ya itu semakin gede chance buat dapetin SSR ya. Jadi usahain online mode kalian naikin ya, walaupun susah ya.
Soalnya setiap kita naik rank itu regulasinya ganti ya, bisa sampai S99. Oke, 0,1%. agak susah. Tapi kalau hoki kita bisa. Oke, let's go. Maka kita dapetin, oh belum gue klik. Paling gak ya, klik full SSR lah ya, kalau gue gak bisa dapetin pemain SSR. Ah ya, jadi koin kita sekarang berguna ya selain buat donasi. Oke, shot kuning. Oke, bisa ke junior ya. Ah, why? Berubah? Oke, gak ketolong ya. Bisa ke junior ya, gak ketolong. Eh, dapat black ball apa aja? Oke, ini kepake, ini gak kepake. Oke, nice ya, gak kepake satu karena gue gak ada pemainnya. Eh, lumayan walaupun gak ada SSR ya. Ini besok reset lagi. Dan 34 hari ya sampai kita reset season ya. Jadi usahain kalian kebut apa namanya? Kebut apa PVP-nya supaya kalian gak rugi, gak ketinggalan gacanya ya. Karena ini tiap hari reset. Kalau kalian cuma di bronze doang rugi nanti. Oke, kita coba SR tiket ya. Kita coba semua ya. Kita habisin semua karena emang gak ada kerjaan gacha sekarang. Oke, cuma satu burung. Wah, ini berat. Ah, bisa kill lagi. Ah, hanya oke, gue udah habis ya. Udah habis buat Dreampot ya. Karena gue Dreampot dapat 2 new dan sisanya cuma Napoleon. Gue Napoleon belum ada yang apa? Belum punya ya. Tapi sisanya dupe. Jadi ya udah termasuk bagus sih ya. Gak ampas-ampas amat. Oke, masih gak dikasih sawah Dewancu. Ya, gue gak tahu kapan bakal dikasih. Sekarang kita drink pot, gue langsung 7 kali aja. Karena gue gak terlalu butuh Napoleon sih, gue bisa kelarin EX5 tanpa Napoleon. Please. Oh, belum gue klik lagi. Ah, ini mos ya, kayaknya mosnya emang minta ganti. Iya, perasaan udah gue klik. Kenapa? Oke, cuma satu burung, kayaknya ampas. Hey, Yuga-kun. Skip aja, biar gak kelamaan. Oke, sisanya R. Nice. Kenapa gak SR coba? Oke, kayaknya ini sisa SSR tiket ya. Please, kasih gue siapa? Gue butuh siapa sih? Kasih gue Ken. Ken yang SMP ya, supaya gue bisa kelarin EX6 ya. Gue susah banget kelarin EX6 tanpa back SSR ya. Dan kiper gue cuma peti. Oke, chance converti rainbow lengkap ya. Karena emang guaranteed SSR. Tinggal kita lihat ini gue dapat yang gue pakai apa enggak. Please jangan dupe dong. Wah gila, SSR udah banyak. Tapi kenapa masih dikasih dupe coba. Why? Kenapa harus dikasih dupe? Padahal jenis SSR itu masih banyak yang belum gue punya. Oke, kayaknya itu aja yang bisa gue gacha. Nanti untuk PVP-nya kita bahas next video aja. Terima kasih yang udah menonton dan subscribe bro. Semangat dan video. Sampai ketemu di next video.